kita semua, salam sehat, maju-maju. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan pada saat ini. Tuhan, di mana pada saat ini hambamu akan memberitakan sebagian dari isi firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memakai hamba, kiranya Tuhan yang memberkati hamba. Tuhan, hanya ini doa hambamu yang tidak sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, adapun tema kita pada hari ini adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat, yang diambil dari bahan Alkitab Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan 8. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Nah, teman-teman dikasihi Tuhan, apa sih artinya hidup menjadi berkat buat orang banyak? Nah, kita kembali ke teks kita. Tuhan sudah mengenal lebih jauh Yeremia sebelum dia dilahirkan. Dan Tuhan sudah mengutus Yeremia, dan Tuhan sudah menetapkan Yeremia menjadi nabi. Nah, apa sih kata Yeremia kepada Tuhan? Ah Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Aku tidak pandai berkhotbah seperti pendeta, seperti yang lain Tuhan. Aku ini masih muda. Tapi Tuhan berkata kepada Yeremia, jangan takut Yeremia, aku menyertai engkau, aku menguruskan engkau, dan aku akan memberkati engkau kemanapun engkau akan menyatakan firman Tuhan. Nah, teman-teman yang di rumah. Apa sih arti teks ini bagi kita sekarang? Arti teks ini bagi kita sekarang yaitu, kita juga sama seperti Yeremia. Kita dilahirkan sama ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita dari dulu. Tuhan sudah menguduskan kita. Tuhan sudah menetapkan kita di mana posisi kita berada. Nah, teman-teman yang di rumah, apakah teman-teman di rumah sama seperti Yeremia menjawab Tuhan? Ah Tuhan, aku ini bodoh Tuhan. Aku ini tidak pandai dalam hal berbicara. Aku ini tidak pandai berkhotbah seperti dia. Aku tidak pandai menutur kata-kataku dengan baik Tuhan. Tapi Tuhan berbicara kepada kita, jangan takut anak-anakku, aku akan menyertai engkau, aku akan membimbing engkau ke jalan yang benar, dan aku akan menjadikan engkau orang yang baik. Nah, ada empat cara untuk menjadi berkat. Contoh yang pertama, rajin beribadah, baca Alkitab dan berdoa. Teman-teman yang di rumah, apakah rajin beribadah? Nah, kita selaku anak KKR GBKP, kita harus rajin beribadah agar menjadi panutan untuk adik-adik kita, ataupun supaya orang tua kita bangga terhadap kita anak-anaknya, supaya orang tua kita ikut mengikuti ibadah itu bersama-sama. Yang kedua, suka menolong orang lain atau suka menolong orang tua. Kita selaku anak GBKP, kita harus membantu orang tua dalam hal kecil, dalam hal besar, baik itu di rumah, baik itu di sekolah. Kita harus membantu orang tua, menolong adik, menjaga adik, membantu mamak masak, membantu mamak nyuci kain, atau menyapu rumah, menyapu halaman. Itu adalah hal-hal berkat buat kita. Yang ketiga, rajin belajar. Nah, teman-teman, apakah kamu ingin menjadi orang pintar? Jika kamu ingin menjadi orang pintar, kamu harus rajin belajar. Kamu harus pandai agar cita-cita yang kamu inginkan agar tercapai, agar orang tua kamu menjadi bangga memiliki anak seperti kamu, agar bangsa kamu menjadi bangga memiliki warga negara seperti kamu. Kita ini adalah manusia biasa, tapi kita bisa membuktikan kepada orang lain kita itu luar biasa dalam Tuhan. Nah, yang keempat, bersahabat dengan semua orang. Kita itu bersahabat itu seperti kita tidak boleh memilih teman. Kita itu harus, anak Indonesia harus menjadi sahabat buat generasi-generasi selanjutnya, supaya tidak ada musuh, supaya tidak berantem atau dengan yang lain-lain. Kita terus harus berteman dengan yang beda suku. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain.
Nah, teman-teman dikasih Tuhan, selamat menjadi berkat bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa kami bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar dan sebagian dari isi firman Tuhan. Kiranya firman ini agar menjadi berkat buat orang lain, buat kami, dan buat generasi selanjutnya Tuhan. Tuhan, hanya ini doa anakmu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.